Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvary Mag. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara menambahkan deskripsi atau biografi di akun The Noun Project teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara menambahkan deskripsi atau biografi di akun The Noun Project, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi langkahnya itu cukup simpel, kalian tinggal buka aja browser kalian teman-teman ya. Nah kemudian kalian masuk aja ke halaman website dari The Noun Project-nya, kita ketik aja di sini di kolom pencarian teman-teman ya. Kita cari di sini thenounproject.com ya, langsung aja kita masuk di sini. Nah kita tungguin ya, kalau kalian sudah mau, kok langsung ke sini. Nah tampilannya tuh seperti ini teman-teman ya, kalian login dulu ke akun kalian di akun The Noun Project kalian. Nah setelah itu kalian masuk aja ke bagian setting di sini, kalian masuk aja ke setting. Nah kalau kalian sudah masuk ke setting, kalian bisa menambahkan di profile information ini seperti ya ini, kemudian ada juga biografi kalian atau deskripsi kalian, kalian bisa tambahkan aja di bagian profile ini teman-teman ya. Nah misalnya di sini saya pengen mengisi I'm a freelancer from Indonesia gitu ya. Nah misalnya yang simpel-simpel aja seperti ini. Nah di bawahnya itu harus kalian isi juga. Kalau emang sudah langsung aja kalian klik di sini ikon save atau tombol save nya dan kalau emang sudah ke save, dia bakalan sudah berubah teman-teman ya. Nah jadi caranya itu cukup simpel, kalian bisa ikutin aja step by step nya sampai jumpa di next video. Bye. Boom, 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 boom.